episode selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Nah, sekarang Mbak Siwi akan membeli es goreng. Bagaimana rasanya? Saya coba deh. Karena saya belum pernah satu kali pun makan es goreng. Antri, kita mau beli fried es krim. Mau rasa apa? Mangga. Rasa. Ada vanila, taro, mangga atau green tea. Mau mangga? Mangga. Mangga ya, dua. Oke, ini tolong dipegangin dong sayang. Kesayangan. Ini? Tadi sudah membayar semuanya. Sampahku padamu yang disampai. Kita antri lagi beli minuman. Bukan minuman. Apa toh? Sing di toko yuk kayak gitu. Tak kira singkai, yang itu dan yang belasan itu. Monggo mei, mei kasih dong danok. Kuat Yayiman lah. Yayiman. Yang jualan ini. Halo. Halo koko, hulang saya. $22. $22. Yang jualan ramah. Ini ada tempat sampah tapi boleh enggak? Janganlah. Bukan tempatnya. Saya hanya mau menyuting anaknya itu. Karena dia ramah. Pengen tahu rasanya es goreng. Lek digoreng apa enggak leder? Wong jenenge es. Kan seperti ini itu. Jadi dilapisin. Lapisannya apa ya? Mau tahu lapisannya apa? Kita tunggu. Kita tunggu sebentar lagi. Antriannya segini banyaknya. Ini kalau hari-hari biasa atau tidak ada corona pasti penuh. Anak muda tahu pegang ini enggak masalah. Iya. Dan seperti ini jangan di jalan kali ya. Seperti ini. Itu di situ panas. Ah, biar cepat leder. Jangan di situ aja, di sini aja. Dingin. Ya. Ini taruh sini ya, dulu. Taruh di sini. Tolong. Tolong. Dan ini seperti ini. Dan kepala saya enggak ada. Hilang. Hilang.
Oke, okay. Ini lihat. Kita mau coba. Esnya seperti ini. Saya deketin Mbak Siwi. Sebentar. Deketin. Nah, ini seperti ini. Es goreng. Es krim goreng rasa. Rasa apa? Mangga. Mangga semua kan? Iya. Oke, okay, mari kita rasakan. Jatuh-jatuh. Tos. Jangan tos, jatuh. Tos. 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 Kalau di kemarin kita yampui. Kita tas pui. Ayo cepet makan. Kita makan. Selamat makan. Takut meleleh loh. Enggak sih. Oh, ini. Ini meleleh punya saya. Jadi tolongin ya. Meleleh. Hati-hati. Jadi pegangin. Saya yang harus megangin. Memang punya saya enggak terlalu kuat ini. Seperti ini. Enak sih. Ini jadi kayak luarnya tepung. Tepung ini ya? Tepung kanji ya? Di dalamnya es, cuma gitu aja, jadi es goreng. Ini bisa menjadi kalau nanti pulang ke rumah bisa dibikin. Luarnya enak, luarnya. Jadi kalau di rumah pengen usaha, ini juga bisa dibuat usaha. Luarnya kayak gorengan telo goreng. Tepung. Angel wes angel. Nih. Anak kecil kalau makan seperti ini. Ntar dulu lah ngelapnya. Kita habisin dulu ya. Angel. Sampai kemana-mana. Terakhir, suapan terakhir. Biasanya gak kasih ini didilat dong. Janganlah. Kan masa kecilnya dulu gitu. Udah? Beli di situ. Kenyang? Udah, di mana? Samping. Kalau gak samping sini ya samping sana. Ini. Ini ada kayaknya. Permen. Angin banget guys, di sini ki apa? Ibu tisu ya kaya arep njupuk mantan. Mantan kalau sudah mantan ya buang ke laut. Mana mau diambil. Mantan itu perlu di daur ulang. Nggak, mantan itu perlu dibaikin, perlu diingat. Mantan itu perlu diingat karena buat kita semangat untuk menuju kesuksesan. Amin. Sebab apa? Karena saat kita ingat, kita dijauhin mantan, dicuekin mantan, disakiti mantan. Kok ngomongin makan? Jadi kita kan jadi semangat untuk bekerja dan untuk hidup-hidup selanjutnya. Amin. Jadi jangan lupakan mantan. Amin. Mantan itu yang terindah. Amin. Amin. Bye-bye.